Kenapa tuh, Ti? Punya buat masak nasi rusak satu-satunya, namanya dari warisan. Servis dulu dah. Ini katanya rice cookernya enggak apa deh, enggak nyala, enggak panas. Cek dulu. Ini kata yang punya rice cooker, katanya pemanasnya mati, gak panas. Ternyata ini kabel yang ke pemanas putus. Kita bisa cek lewat tester. Coba dicek deh untuk kasih gambaran. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Iya. Jangan lupa like, komen. Ini kabel yang ke pemanas dua, satu dihubungkan ke sini, satu lagi ditempel ke sini. Ternyata jarum tidak bergerak sama sekali, berarti ini ada kabel yang putus. Oke, kita sambung lagi kabelnya pakai tali rafia atau tali pasar dari pelepah pisang, kemungkinan bisa barangkali. Nah, setelah dibuka ternyata kabelnya putus di sini. Ah, jangan lupa subscribe. Ya. Ngomong dong. Halo. Jangan lupa subscribe ya guys, warna abu-abunya ya. Oke. Abu. Ya ini putusnya di sini ya, ini untuk buat elemen pemanas ya. Ini rice cooker merek apa ini ya? Miyako. Oke, nah sekarang yang bongkar the power of mak-mak. Ini kita pas kabelnya aja. Kita sambung lagi. Udah selesai, tinggal tutup. Thank you.
Ya, inilah tukang servis baru ya. Di rice cooker nggak panas, ternyata kabel ke pemanasnya putus, udah disambung, udah disordel.